Yeah. Kita masih lagi bersama dalam Meletop. Dan sekarang ini dia. Kita ada pengetua Akademi Fantasia 2014, Dato' Hatan. Wawak makan padi, siwi lomang dalam bulu. Kalau dapat yang dicari, jangan terlangsung semayang semua. Dah practice 10 kali dah. Dan juga pengacara bersama Kons LF, Faizal Ismail. Apoi. Bila diterima untuk menjadi pengetua AF, kenapa menerima? Job lah ada. Saya ambil lama, ambil masa yang lama jugalah untuk berfikir. Taklah berapa lama, tapi saya rasa kerana saya boleh berjuang dari dalam untuk do something, buat sesuatu untuk industri. Itu dia. Tapi sebenarnya saya terperanjat tu. Sebab apa? Masa yang sebelum dia orang cakap siapa pengetua tu, teka-teki dia Datuk M Nasir dengan Abang Awi. Tahu-tahu Tok Atan dapat kan. Mau lompat tengok mah. Tapi ialah Awi sekarang tengah busy dengan musical Supermore. Yang sedang hari ni hari kedua tersilap saya. Ya, hari kedua. Eh, hari opening. Galan naik, tapi dah semalam dah ada. Semalam dah ada kan sebenarnya? Yes. Yeah. Oh, tapi sebenarnya Faizal, saya dengar-dengar orang cerita di sebalik tabir bahawa bila diumumkan pada konsert lepas yang awak akan bersama dengan Zizal untuk mencari konsert, dia yang lebih nervous daripada yang lain. Hai. Ya ke? Takkanlah dia berapa tahun bang? Hai. Apa yang berapa tahun pengacara dalam industri? 20. Kalau ikutkan TV, tak adalah 20. Tua sangat kan? 34? Umur pun 20 lebih lagi kan? Bukan lama dia. Dia daripada tahun 8 boleh tu. 8 boleh. Ini Molotov posisi sekemat tau. Itulah dia. Saya dekat radio ke 15 tahun. Tapi betul-betul mengacara kat TV. Kalau budak dah form 3 dah. Ayolah. Dalam 8-9 tahun lah. Radio 12 tahun. Radio 15. 15. 9. 24 tahun dalam industri. Tapi bergandingan dengan... Janganlah campur. Bergandingan dengan Zizan. Kali pertama. Kali pertama. Sebenarnya Zizan tu memanglah kita dah pernah jumpa kat luar apa semua. Yes. Dah borak lah. Bekerja tak pernah. Dah borak. Tapi bekerja tak pernah. Tapi itulah saya terima ni sebab satunya memang saya ada kembar dekat ni. Nampak kepala sama. Nampak. Ini dia pakai topi dia. Tapi satu lagi sebabkan cabaran baru. Betul. Kalau kita tak nak berubah, kita duduk tempat yang sama je, kita buat benda yang sama je, kita play safe lah. Ponik. Betul. Eh, tolonglah. Ayah apa ni? Kobeh. Apa tu? Kebas. Kalau duduk tempat yang sama lama sangat, dia jadi kebas. You? I ponik. I nak tengok gosip dulu. Hey, sebut betul. Ponik tu. Okey, jom kita tengok. Bukan soto satu. You tengok, you cakap soto, orang semua gelak. Hey. Yelah, pasal ni 9. Gosip. Gosop nombor 1. Gosop! Mana kau pula? Suku apa kan ni? Gosip nombor 1, guys. Capek. Lolit. Figura yang berwarna hitam dan... Sekarang ni, ada seorang pengacara ni. Dia habis ingat, Faizal. Dia dapat pengacara bersama dengan Zizan. So, bila dia tak dapat, malam tu, dia upload. You kan? Last saya upload Instagram, gambar anak dengan bini dapat kasut free. Apa kecewanya tu? Jadi, kita tengah mencari siapa. Siapa ke orangnya? Mungkin kita tak tahu. Tak tahu. Tapi, gambar apa yang dia upload? Pun kita tak tahu. Gambar hitam juga. Gambar hitam je. Cuma tak boleh tahu. Sebab tak boleh tahu. Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apalah. Apa-apa pun. Kita balik kepada isu AF ni. Boleh, boleh. Sebab tahun lepas, Datuk. Datuk Abang dulu boleh panggil kan? Abang ialah. Abang ialah. Orang tu dah pakai topi Pharrell William. Kalau tahun lepas, kita dapat tengok AF melalui... masih agak sukar. Apa perubahan ataupun ilmu yang... yang abang nak kongsikan dengan pelajar AF khususnya. Dah berapa tahun dah AF tu yang Atuk nampak Atuk nak try tukar? Okey. Kali ni pertamanya kita saya memang akan veto lah benda tu. Kita akan utamakan lagu Malaysia saja. Tapi tidak bermakna kita bukan kita haramkan. Betul. Boleh, tetapi lagu-lagu macam Indonesia khususnya
lagu-lagu yang lirik dia ketuhanan, kita okey. Okay. Kerana itu satu dakwah. Satu dakwah, betul. Tetapi lagu lain tak lagu, nak. Lagu cinta. Saya nak lagu Malaysia saja. Bagi orang kenal dulu apa lagu Malaysia kat Malaysia ni ada. Lagu Malaysia ni, khazanah Malaysia ni banyak. Banyak. Kenapa nak upkan? Contohnya macam tu hari Nuha, apabila dia nyanyi lagu Allahyarham Tan Sri Pinandi. Betul. Budak tu sudah wow, kita dah kagum. Kagum kan. Tak kasima tengok dia nyanyi. Dengan dia nyanyi lagu Tunggu Sekejap tu kan. Mm-hmm. Dengan dia punya style, dengannya soul dengan blues dia. Betul. Ni benda tu wow. Kenapa nak kena ambil? Arrangementnya kita kena tukar. Betul. So lagu kita banyak. Banyak. Lebih baik kita bantu komposer-komposer tempatan. Saya setuju 100%. Saya setuju 110%, lebih 10%. Maknanya memang tak adalah konsep Bollywood semua, memang tak adalah kali ni. Konsep tu lain. Ini lagu. Ini kalau, lagu. Kalau nak buat konsep pun, tapi lagu kita pun ada. Ada je lagu Melayu yang berkonsepkan Bollywood. Tetapi lagu Inggeris kita nyanyi kerana benda ni sebagai latihan. Yes. Kerana apabila dah keluar nanti, mungkin budak-budak ni akan ada dinner show. Tetapi crowd dia bukan not only Malay. Crowd dia India, ada Chinese. That's why kita allow. Multiracial. Kalau setakat Indonesia dan kita, bahasa sama je. Tak payahlah. Tapi kan abang, Faizal sendiri boleh bagi pendapat. Macam tiga bulan untuk membentuk mereka ni, masa tu agak singkat sebenarnya. Tak, dia satu platform saja bagi saya kan. So dalam masa 3 bulan tu saya nampak walaupun dikatakan singkat tapi tumpuan sepenuhnya diberikan, fokus diberikan kepada mereka. Dia orang kena bangun tidur dekat situ kan. Lepas tu terus pergi kelas, dia orang tak buat benda lain. Handphone pun tak boleh kan. Handphone tak ada. Tahun lepas boleh kan? Handphone tak ada. Tahun lepas method dia jalan. Tahun ni method dia lain. Kali ni lain. So sikit. Saya rasa dengan apa yang ada dekat situ, tumpuan yang diberikan oleh tenaga pengajar dan diorang pun sendiri tak boleh nak bercampur dengan dunia luar apa semua. Fokus 3 bulan tu cukup. Tetapi lepas itu, bermakna mereka kena sambung sendiri, ambil inisiatif sendirilah. Buat sendirilah. This time around juga saya bagi pelajar kata, you voice up. Tapi tak puas hati, you voice up. Boleh cakap. Kita kena suarakan. Kita kena belajar hak. Kita tak boleh jadi yes man. Tak boleh. Sepanjang-panjang. So kita kena voice up. Apa yang macam kalau kita bagi lagu, you like it? Kalau kau tak suka, kenapa? Why? Okay. Why you don't like? Cakap pasal music ni, Nabil. Cakap pasal music ni. Anugerah Planet Music tak lama lagi. Jom kita tengok PC dia yang kita adakan di Hard Rock Cafe. Roll it. Itu dia. APM. Anugerah Planet Music tu tak lama lagi. Saya dengar kau jalan buat kerja lebu masuk. Saya dengar ada orang tu sama cara lah. Tapi belum confirm lagi. Alhamdulillah. Kita dah... Tapi sebab dia mahal sangat, tak tahulah. International tu. Main Singapore, Indonesia sekarang. Ni sembilan. Come on lah. Okay. Apa pun kita nak rehat dulu, Nabil. Kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Malatak. Buat. Tak usah mulut sekali. Yep, masih lagi bersama dengan kami secara langsung Malatalk. Kita masih ada lagi pengetua Akademi Fantasia 2014. Pengacara bersama. Pemuda. Pengacara bersama Faizal Ismail. Dan orang kata rancangan AF ni bukan seperti rancangan realiti yang lain. Dia bukan fokus kepada nyanyian semata-mata, tapi juga ada elemen lain yang diterapkan seperti mainan emosi dan juga drama-drama kezutan-kezutan. Apakah peranan Faizal sebagai pengacara? Okey, apabila saya ditawarkan kan bergandingan dengan Zizan, pihak producer, pihak produksi. Macam alih bahasa cerita Jepun. Saya setelah ditawarkan kemudian pihak produksi memberitahu saya tentang apa yang mereka mahukan. Okey. Mereka tahu yang Zizan, kita semua tahu Zizan tu kelakar. Okay? Anytime dia boleh snap yeah, macam jadi tu. Punchline je. So, apa peranan saya kat situ adalah saya perlu mengimbangkan dia. Mengimbangkannya maknanya saya tak boleh jadi kelakar juga. Macam gini lah. Kan jadi kan. Macam inilah. Dia serius, informatif, saya kelakar, comel, handsome. Betul. Okay. Cuma saya serius dan cute jugaklah masa tu. Tapi permainan emosi tu perlu diseimbangkan. Permainan kalau perlu serius kena serius. Tapi saya rasa lebih menjadi bila abang yang buat. Kenapa? Sebab muka abang masa cakap macam ni pun macam serius je. Apa nyamuk ni ke bulu? Kau ni lain kali pakai baju berbulu kau kata nyamuk. Aku kena pipi apa benda ni ke? Jadi itulah permainannya. Yes. Cerita pasal karakter-karakter ni tu. Okey, AF daripada dulu pengetua dia macam ada macam-macam karakter tau. Betul. Garang, ada yang baik macam Tok Siti. Kan? Yang strict betul. Okey, macam Abang Atan? Nampak. Saya lebih firm.
Fern leaf ke? Bukan. Fern loof. Fern loof. Tak, dia saya tegas tetapi saya bagi kebebasan. Open sikit. Itu dia. Bersifat terbuka untuk menerima. Terbuka tetapi kita kena, lagi satu kita kena selalu beriringkan dengan doa. Minta. Minta. Benda-benda yang baik kita kena minta. Betul. Kalau tidak kadang-kadang hati itu tertutup pun kita tak boleh buat. Tak boleh buat dah. Betul. Jadi benda tu kita kena minta. Apa abang cakap, saya semua saya sokong. Abang Hantan ni nampak je muka jadi. Tapi dalam tu sejuk. Jalan je. Awak terus ke carta filem. Ya, kita terus ke carta filem. Malah tau. Macam tak ada job je aku lepas ni. Itu dia carta filem meletup minggu ini. Hati tiba-tiba rasa tak senang. Sebab apa nak dia? Orang-orang kat dalam tu semua suka masa abang throw filem meletup tu. Takut kena sailang ni. Selalu kau buat macam mana? Saya selalu. Rolet. Filem meletup minggu ni. Right. Dia kena lebih sikit. Alamak, dia balik lagi. Itu dia baca ke apa? Itu mesej kepada orang dalam. Okey, tak. Saya nak relatekan dengan apa tau. Konsert minggu pertama. Mula-mula Jihan naik. Jihan naik, dia buat dengan Jihan. Orang tweet cakap, oh best. Tiba-tiba abang naik ganti. Sampai dia orang buat apa tau dekat internet. Afundi masuk Jihan. Ya ke? Ya. So, macam abang Faizal sendiri bila dia orang komen macam tu. Tapi Nabil, saya nak tambah sikit aja. Tapi sebenarnya kehadiran FB sebagai pengacara bersama ni dikira sebagai penyelamat. Penyelamat. Saya tak tahulah benda tu semua. Tapi saya anggap benda tu saya dah bersedia. Faizal Ismail. Saya dah bersedia sebab saya tahu perjalanan itu. Yes. Jihan pun tahu. Semua orang tahu. Yang tak tahu penonton. Penonton saja dan disebabkan Akademi Fantasia itu penuh dengan gimmick kejutan. Maka kita untuk orang cakap memperkenalkan pengacara, dia orang dah berfikir, dah plan macam-macam. Tapi cara macam mana yang paling berkesan, paling impact sekali, dan menjadi bang. Komen-komen tu semua itu normal. Siapa kat sini yang tak dapat komen? Kau semua kena komen. Dah 34 tahun kan? Biasa dia kan? 34. Biasalah. Tak jadi kudi. Betul. Tak jadi kudi pun. Kau nak ngatur apa, kau ngaturlah. Ni sir. Janji hutang berbayar kat rumah. Sedutan buat. Ha? Sedutan? Ni siapa pula yang kena sedut ni? Hari kita. Lagi tu ini yang masa ni yang dia nak announce sama Faizal Ismail masuk ni. Itu dia. Saya pun tak perasan abang tau masa ni. Saya ingat cleaner mana. Nabil. Mula-mula. Inilah kejutan. Sakit tak ada tarik tu. Saya rasa saya kena bersembunyi kat belakang tu 2 hari. 2 hari 2 malam aku duduk belakang itu tu. Itu yang berjanggut, bermisai semua tu. Berjanggut tu dekat 4 jam. So saya kena peram diri saya kat belakang tu sampailah masa dipanggil. Hujung pula tu. Itulah dia. Datang siapa daripada awal rancangan itu ini. Satu untuk program, satu untuk orang yang sekeliling tu takut ada orang nampak. Habis? Aku ni bukan. Sama je. Sama lah. Ambil belakang kepala kan. Okeylah. Tadi nampak Jihan kan? Kita nak tengok parody minggu ini. Dia ada tunjuk tentang makcik bandar dan makcik kampung. Apa bezanya? Makcik kampung versus makcik bandar. Roll it! Tok suka yang mana, Tok? Yang kampung ke yang bandar? Kita orang kampung, kita suka kampung. Kita main kampung lah. Kau pun lembut sikit dia. Tapi saya suka dua-dua sebab memang menjadi saya suka. Ya, betul lah. Memang benda ni realitinya ada kan. Memang ada, memang macam tu lah. Ada. What else? Yang macam ciatur tu yang paling kelakar tu. Okay, back to business. Yes. Okay, business kejap lagi Datuk. Kejap lagi Datuk akan kongsikan tema. Bukan kejap lagi tu, sekarang. Yang pandai-pandai cakap kejap lagi, kenapa? Sekarang tu. Saya boleh bagi tahulah. Tema konsert ni lagu semua best-best. Budak pun dah practice best-best. Kalau nak tahu juga tema dia, kenalah tengok. Tapi kau baru nak kongsi kan? Tapi saya pun dah dapat dia punya info tu kan. Tapi lagu memang terbaik. Saya rasa bukan budak zaman sekarang kan. Zaman mak bapak dia orang pun suka. Betul. Oh ya ke? Pasal AF ni menyeluruh. Not only budak, orang tua pun suka. Betul. Jadi belayan. Dia semua. Dia family punya, hiburan. Betul? Jadi memang tak boleh bagi tahu sekaranglah. Dia punya tema dia tu memang tak boleh bagi tahu lah. Surprise ke apa macam mana? Tadi kan cakap dah. Tunggu. Kena tunggu. Sekejap. Sebab dia kenal lah tengok. Sebab saya tak boleh tahan. Okey. Kita nak
tengok baca Twitter kalau ada. Kita ada baca Twitter sikit. Okay. Kita lawa baca. Betul lawa Nabil. Betul ni lofa kat meletup ni. Aum. Tu memang semula jadi. Tapi yang pasal kalau meletup je aku tengok ni lofa je ada. Tak sama sebab nak saya, sebab saya belum berhijab lagi. Tunggulah saya dah berhijab, Sok. Tak sama nak dengar mewangi meletup. Hakim. Alright, okey. Sebab tak apa. Pasal mewangi meletup, sekejap lagi kita akan bersama dengan Hakim. Datuk pun ada lagi. Abang Fajar Ismail pun ada lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam meletup. Macam tu.